Sementara itu, Saudara, penyidik Polda Metro Jaya masih menunggu berkas perkara Mario Dandi dan juga Shane Lucas selesai diteliti oleh kejaksaan. Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas perkara Mario Dandi dan juga Shane Lucas terkait dengan kasus penganiayaan terhadap David Ozora pada 21 Maret lalu. Ya, itu sudah dilimpahkan tahap 1 ke Kejati DKI, ya. Tentu ini ada mekanisme, jaksa penuntut umum akan mempelajari secara syarat formil dan material yang sudah dilimpahkan dari penyidik. Kita tunggu hasilnya, tentu ini bagian dari criminal justice system.